ke lapangan apanya kickoff akan dilakukan tim kesebelasan Rempas 14 ataukah tim kesebelasan daripada yaitu 14 FC. Kita nantikan kickoff dibunyikan pertanda pertandingan Lepri sudah dimulai. Selamat menyaksikan di babak yang kedua kembali. Kita kelatangan arah besar pembunuh matahun sebelas. Dia berikan siapakah gerangan yang dituju. Satu pemain, sebuah peluang berbahaya jebret. Lakukan kembali gol. Ramon Jamo. Sebuah gol cepat dilakukan. Di mana di babak yang kedua di menit awal tentunya tancap gas di mana tim kesebelasan Rempas 14 untuk merubah kedudukan sementara 2-0 bagi tim kesebelasan Rempas 14. Dan kita kembali ke lapangan sementara dulu pemain harus terpaksa membungkuk bola di tengah gawangnya sendiri di kamarnya sendiri. Dan cuma sebuah tekanan dorong nomor punggung 19 di sana kali ini. Apa sudah dibiarkan saja satu pemain daripada Rempas 14. Kita nantikan nomor punggung 15. Angka tidak jauh ke tengah ada di sana. Itu Randy tadi. Di tanduk sudah datang seorang Nuril. Dorong pendek dia nomor punggung 2. Kepada satu pemain daripada kekekangkain saudara pendengar di tengah raja. Kembali sebuah pelanggaran yang cukup keras tentunya dilakukan daripada tim kesebelasan pasukan yaitu Sultan. Sementara kita lihat di sana kali pasukan yang membawa daripada Nakoda Boys Asep Sultan sementara tertinggal yaitu leading 2-0 atas rival daripada tim kesebelasan Rempas 14. Kita kembali ke lapangan apanya saudara pendengar olahraga nampak pula terbidik tentunya Abah Sukicodi yang baru saja mendarat tentunya lewat Boeing 737 sejajar dengan Kang Boeing. Kita nantikan kembali tentunya para penonton saudara pendengar di olahraga angka sudah cukup lakukan di tanduk jari atau di tinju penjaga gawang daripada Bapuk tadi dorong dia ke tengah namun arah di sana nomor punggung 11 sebuah umpan dilakukan daripada alam tadi nampaknya pendengar Mitra Raga masih di tengah siaran langsung tentunya live daripada RTV channel yang meliput jalannya pertandingan sementara didampingi di sana dari Petrus tentunya saudara pendengar Mitra Olahraga. Kembali kita ke lapangan sebuah tekanan ada Abdul Rahman dijemput seorang Mitra Jamal kerjasama dengan pendengar Adi Kanaturi ataukah Yudi. Dibayangi kali ini Randy, dipuri lagi di sana nampaknya, masih kali Randy, lepas dalam pengawalan, dorong sudah di sana ada Yudi, kembali kali ini satu pemain pada Kamal, dorong kembali, Ramon Jabo, umpan pendek, ia lakukan satu keping bola, mencoba sebuah tekanan terlepas kali ini, kembali lagi di sana, demo pelanggaran Bapak Wasit, sekaligus pergantian pemain dari Putra Kadujaya. Pemain keluar Rio, keluar dari Putra Kadujaya masuk ke yaitu Akmal Ludin. Ya, bapak satu pemain daripada Rio ditarik keluar apabila pergantian pemain ditulis dengan nomor punggungnya Bung Asep Sultan. Baik, kita kembali ke lapangan nampaknya saudara pendengar. Putra Raja, penjaga gawang ada di sana Bacut dengan segudang pengalaman tentunya yang penuh dengan syarat tentunya usung langsung. Di mana bosnya, Haji Pauji dan juga Bapak Jaro Ali Samsudin. Diburu lagi, umpan pendek ia lakukan ke tim bola kursi kiri. Ada di sana seorang pemain daripada, yaitu dari tadi kita lihat di sana kali ini, mencoba sebuah tekanan, umpan baik lakukan. Satu tekanan lagi, dorong lagi ke belakang, ada di sana Ang, ataukah Alan, lagi kali nomor punggung 2, dorong kembali, satu pemain yang cukup baik tentunya, satu kontekan bola, ia lakukan pendek dorong ke belakang, dicuri, nampaknya ada double, pendek cukup baik, umpan lagi, Yudi,
Oh, masih dapatlah diburu satu pemain. Yudi kembali, masih Yudi, lewati dua pemain. Bojo, seorang Raymond Jabo, diri kanan, kontrol ia sementara. Raymond, ketengah dua. Oh, sebuah kontrol yang memang kurang baik dilakukan daripada Yudi tadi. Berubah haluan kembali, David Pahlevi. Masih David Pahlevi, ya. Dorong, kursi kanan, nomor punggung 5. Yang dituju ada satu pemain daripada yaitu Egy di sana. Masih Egy berputar ke tangan, ya. Abdurrahman. Sebuah free kick pendek dilakukan. Bapak wasit yang memimpin jamaah pertandingan yaitu selaku Empire Kehormatan Tupija di arena pertandingan selaku pengadil lapangan tengah. Raymond patah lagi di kaki dari para pemain buka adu bola. Kita lihat di sana dorong lagi ke sisi kiri. Sementara kita nantikan kembali para penonton yang belum berada dari tempat duduknya menyaksikan jamaah pertandingan di laga pembuka di hari yang pertama antara tuan rumah beberapa dengan tim kesebelasan Putra Kadijaya. Sementara bola dibiarkan saja tentunya Bung Ari Sebi didampingi sejaga dengan rekan sahabat kental daripada Yotubus Moreno. Sementara kali ini masih menimang-nimang si manis simbanja si tulip bumer bacut. Lakukan ia sudah dorong ke tengah berbahaya. Sebuah umpan yang memang cukup baik namun terlalu keras tentunya yang disuguhkan kepada satu pemain nomor punggung 10 matanya. Saudara pendengar Bito Olahraga, kembali kita ke lapangan. Nampak kali ini siapakah gerangan di sana? Ada satu pemain daripada Alan untuk melakukan sebuah tendangan penjuru. Sebuah komedik akan dilakukan tentunya pendengar Mitra Olahraga, masih tentu diliput langsung oleh channel RTV. Sementara itu hampir saja kali ini sekelini terjadi keluar sudah bola di rusuk kanan daripada pertahanan tim kesebelasan Putra Kadijaya. Kembali sebuah tendangan penjuru ditanduk daripada nomor punggung 4 tadi, keluar sudah bola. Dinyatakan payut, angka sudah jauh ya. Lakukan kembali tentunya. Kita nantikan itu kali ini. Lalu ini sebuah pertahanan. Umpan dia nomor punggung 15 ada Randy. Masih Randy di marking dua pemain. Angkat lagi dia. Batang seorang pemain nomor punggung 11. Itu di tim kesebelasan daripada Putra Kadijaya. Bocor seorang Randy. Sebuah sepakan mengenai daripada lengan daripada Yutur Ripal tim kesebelasan Putra Kadijaya, sehingga sedikit tentunya mengalami kesakitan. Tolong dibantu ofisial dari Putra Kadijaya, tolong dibantu. Ya, saudara pendengar Olahraga, kembali ke musikan. Tolong dibantu ofisial. Mas sedikit mungkin di mana tadi sebuah sepakan yang memang mengenai perut daripada satu pemain di kubu tim kesebelasan Putra Kadijaya. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan beliau. Dan kami informasikan kepada para penonton pertandingan besok sore antara tim kesebelasan RC berhadapan dengan tim kesebelasan Anak Bawang besok sore tentunya akan berikut beberapa pemain Liga Tarkam Indonesia, sekaligus juga tentunya di mana si kulit hitam dan si kulit putih yaitu antara pemain Nigeria akan diturunkan tentunya stadion daripada 4-14 di mana selentingan daripada sang ketua daripada masing-masing kubu, di mana besok ini akan berapa nanti di kebasan Tulang Bawang, ya ke Anak Bawang. Anak bawang namanya saudara pendengar di Olahraga. Kembali kita ke lapangan Bung Sofi, jangan tersenyum Bung Sofi. Kembali kita ke lapangan, nampaknya kali ini sementara Bos Eko Seli
yang berada di sisi kiri ke sana bergabung bersama RKP. Ya, setelah penyerahan kita rekan bahasanya sebuah tekanan kembali dibangun. Satu pemain lewati sudah dia. Ada kali ini dari para pasukan Bosul Parase dorong kembali ke rusuh kanan. Umpan siksa kubur. Sebuah umpan yang memang sulit dijangkau. Tentunya satu pemain daripada tim kesebelasan Putra Kadijaya yang belum mampu tentunya membalas ketertinggalannya, belum bisa membuka keran atau menyamakan kedudukan atas rival daripada rempas gol yang ditetap daripada Raymond Jabo dan juga Yudi di babak yang pertama tadi. Sementara kali ini sebuah tekanan, ada Debol di sana, dorong sudah melebar, sebuah umpan kurang baik yang dilakukan daripada Debol, umpan ke dalam, throw-in saja. Dalam bahasa daripada Bapak Jaro Ali Samsirin, tentunya lakukan sudah kembali, muncul satu pemain nomor punggung 3, Kevin bola ia lakukan ke tengah, dijemput lagi, nomor punggung 3, umpan, Superadis! Begitu berat sebuah umpan yang memang sulit dijangkau nampaknya terdengar putra olahraga. Kita lihat di sana kali ini nampaknya sementara Bung Prakintai menjaga gawang daripada Mutu Batu, angkat sudah ditanduk daripada pemain di sana Raymond tadi terperangkap oleh satu klub baseball. Dilakukan tentunya pasukan daripada rempas 14, angkat sudah besutan daripada Bapak Jaro Arisan Sudin didampingi di sana tentunya di mana Bung Andi Ceriko. Sementara pula kali ini dicaja dengan Bos Eko Sendi Bung Ade Sobi. Sementara pula di sana tentunya kali ini rekan daripada Malaysia sementara Ahlul. Kita lihat di sana kali ini saudara pendengar di olahraga, kita nantikan di sana kali ini siapakah gerangan yang akan melakukan sebuah servis tendangan bebas. Ada di sana pemain daripada Lepung 2 nampak di sana, ada kali ini kalbesan letakkan sudah ia bola, siapakah gerangan yang akan dituju. Pendek saja, ada di sana Piri, masih Piri kontrol ia, tarik celah bebas, masih melenggak-lenggokkan pinggulnya, melebar lagi, umpan cukup baik, muncul lagi di sana David Pahlepi, angkat dia dorong ke depan, Aditya Bapal, intersepungan muda dorong lagi, tidak terarah sebuah umpan yang dilakukan petunjuk satu pemain daripada Putra Kadijaya belum mampu membuka kelan tentunya menyamakan kedudukan begitu sulit tentunya menembus suara pertahanan daripada rentas 14 dan sebuah tembok Cina yang sulit ditembus tentunya saudara pendengar Putra Olahraga. Ya, kita kembali ke lapangan nampaknya saudara pendengar Putra Olahraga. Kita nantikan kali ini satu pemain daripada yaitu Peri tadi dorong lagi ke belakang, lumbu kiri kontrol kembali, sebuah tekanan dibangun, muncul lagi nomor punggung 4, kerjasama cukup baik di kiri David Pahlepi, melebar terus ke kanan, dijemput di sana ada pemain nomor punggung 5. Kita nantikan ia di sana apa kali ini mendengar di pelawar roda keluar sudah bola wasit pergantian pemain. Kedua tim kesebelasan Putra Kadijaya pemain masuk ke yaitu Sultan masuk ke dan keluar Egi keluar. Ya, nampaknya kali ini Asep Sultan Sang Nakoda daripada tim kesebelasan Putra Kadijaya harus turun tentunya tidak puas dengan itu permainan daripada asuhannya pada sore hari ini. Sementara kembali sebuah kontrol yang memang kurang baik dilakukan ketiga satu pemain daripada tim kesebelasan Putra Kadijaya. Dedi dorong pendek dia kontrol sementara. Kita lihat di sana sebuah tekanan cukup baik. Kontrol yang kurang sempurna dilakukan dan tujuan sementara. Kita lihat di sana kali ini saudara pendengar di olahraga pertandingan masih berjalan tentunya memasuki menit kesekian sementara kedudukan belum mampu membukakan tim kesebelasan
daripada Putra Kabujaya. Kita nantikan pendengar Putra Olahraga pecinta sepak bola di Stadion Rempas 14, tentunya para penonton yang belum beranjak dari tempat duduknya dengan daya kapasitas ribuan pasang mata, tentunya ribuan tempat duduk Stadion Rempas 14. Kembali ada di sana Yudi, masih Yudi dorong dia ketat kepada Piri, masih kali ini tekan sementara dia, tekuk lagi, ada di sana Remon. Sebuah umpan kurang baik yang dilakukan daripada Remon tadi, berubah haluan, kuasai para pemain, tentunya para tentara berdadu lapangan hijau pasukan Putra Kadujaya, dorong lagi pendek ia di sana, mencoba umpan lakukan apanya satu pemain daripada Azad Sultan, lebih dekat sang penjaga gawang, bacut di sana nampaknya, kita lihat kali ini bacut, lemparkan saja dia kepada pemain, ada di sana Nurul, wing bek kanan, dorong dia ke tengah, kurang baik sebuah umpan yang dilakukan Nurul, jatuh kembali kepada para pemain daripada Putra Kadujaya, dicuri lagi, soltek dia ke tengah, di nomor punggung 15 ada Randy, kerjasama cukup baik nampaknya, umpan dia lakukan, jemput kembali, Randy lagi, namun di sana ada pemain daripada yaitu Turi, kerjasama dengan Nurul. Sebuah kenakalan kecil dilakukan nampaknya kepada satu pemain wingback kanan kepada Nurul. Sementara tendangan bebas saja nampaknya secara pendengar Putra Olahraga. Kita nantikan dia di sana. Angkat sudah, dorong ke tengah, ada Remon Jabo, kerjasama dengan pemain di sana Piri, dorong lagi dia pendek saja, umpan tarik mundur ke belakang, ada di sana Nurul, ke tengah dia Remon, sebuah heading lakukan dia kurang baik nampaknya, dikuasai para pemain yaitu Putra Kadujaya, diburu seorang David Pahlepi, lebih dekat di sana nampaknya pemain daripada Aditya Bapau, Abdurrahman, masih Abdurrahman, angkat sudah kurang sempurna, namun ada di sana pemain daripada Bebo, patah lagi, berubah haluan lagi nampaknya, tekanan dibangun, jatuh Pahlepi, muncul seorang pemain daripada Aset Sultan, diburu lagi, sebuah umpan lakukan Yudi, Yudi berbahaya, di rusuk kiri, masih Yudi, berputar-putar dia, dorong lagi, nomor punggung 2, Remon Jabu, kembali dia, patahkan di sana, para pemain jebret, lakukan satu tendangan keras daripada daripada nampaknya secara pendengar Putra Olahraga pecinta sepak bola. Sementara yang nampak kali ini masuk ke menit kesekian pertandingan, tim kesebelasan Rempas 14 unggul sementara 2-0. Kembali kita ke lapangan, putra pendengar Putra Olahraga, dorong ke belakang, ada di sana Debo, jemput bola ia di sana, dorong sudah lakukan Yudi, kembali kuasai bola, masih Yudi, kali ini kuasai bola, masih Yudi, sebuah pelanggaran dilakukan tentunya satu pemain tim kesebelasan daripada Rempas 14, mendapat peluang sebuah tendangan bebas saja, letakkan sudah bola, angkat melebar ke rusuk kiri, kontrol sementara, disontek saja keluar tentunya, membentur satu pemain daripada wing bek kanan tim kesebelasan daripada Putra Kadujaya, sebuah tekanan lewat serta sebuah tendangan penjuru saja, kita lihat di sana kali ini korek kita, sementara kita nantikan pendengar, angkat sudah, tandukan lagi, diburu seorang pemain yang bertubuh denok di sana, dorong lagi ia ke tengah, muncul seorang pemain lagi kali ini, mencoba jebret, jauh terbang tinggi di udara tentunya, di mana satu tembakan yang dilakukan daripada Dibol tadi nampaknya pendengar di Olahraga, muncul seorang di sana Nurul, dibuang saja keluar arena pertandingan saudara pendengar. Kembali kita ke lapangan, Asal Sultan, orang lagi ya di sana, satu pemain. Kembali di sana ada Batu Pahlepi, nomor punggung 8 kurang baik. Angkat coba, Yudi, cepat sekali dia, kita lihat di sana, Mas Yudi.
segera sepakan dilakukan keluar sudah bola. Kita nantikan dia di sana, dorong sudah pendek lagi. Mencoba satu bersih kali ini. Kita nantikan di sana penjaga gawang. Bacut, masih bacut. Kontrol dia, tenang-tenang saja nampaknya berdiri sebuah permainan. Sebuah bola tentunya, di mana kali dilakukan sudah sebuah tendangan kepada satu pemain. Diburu sudah kembali, nomor punggung 11 ada di sana, Yudi. Jemput bola dia, dorong ke belakang Abdurrahman, masih Abdurrahman angkat ke tengah, satu tandukan lakukan Abdurrahman ataukah pembawa daripada Mutu Tadi, diburu lagi, dicuri angkat, melengkung ada di sana Peri, Ramon Jago keluar bola datangnya, wasit pergantian pemain Nurul keluar dari rempas 14 Nurul keluar baru rempas 14. Masuk Alung Alhara. Inilah satu pemain tim kesebelasan daripada rempas nantinya. Kita lihat di sana kali ini Alung Alhara dengan julukan si cacing nantinya sementara diturunkan kali babak yang kedua di menit terakhir. Tim Jeripan nantinya sebuah tekanan. Lepas itu sebuah tendangan bebas angkat bola di tanduk Ramon Gol. Nomor punggung 4 nampaknya si Beno kedua umpan yang begitu memancarkan akhirnya menembus jala gawang yang dikawal daripada penjaga gawang batuk nampaknya secara terdengar diperoleh pertama. Kita lihat di sana kali ini kembali sebuah sayuran tentunya di mana nyonya daripada Aji ya bukan dan sekarang pun Aji nantinya memberikan sebuah sayuran kembali saudara pendengar. Itulah sudah kita nantikan kembali ke lapangan kali ini sebuah tekanan dibangun kembali sebuah heading yang cukup baik dilakukan nampaknya kembali sebuah dorongan bakal terlepas sebuah kontrol yuk ke kali ini mencoba jepret lakukan ini sebuah tembakan cukup keras dan tidak bergegar daripada dihuluk gawang namun berlepasnya di sebelah kiri menjaga gawang dorong sudah Yudi kembali dorong sudah ia mungkin satu pemain daripada Randy dorong kembali Randy ada Abdurrahman kontrol sementara berikan kepada punggung 11 angkat pendek kembali nampaknya umpan menyusur pendek kembali satu tekanan berbahaya nomor punggung 16 Asep Sultan ditanduk lagi dua pemain muncul seorang pemain daripada Bebo arahkan kepada Peri menyusur kanan dijemput lagi Ramon Jado masih Ramon Jado terlepas sebuah kontrol yang lakukan dibiarkan saja nampaknya kepada Bapuk sang penjaga gawang dorong sebuah lempang tidak ia lakukan penjaga gawang Randy kontrol dorong sudah dia Randy satu pemain daripada Putra Kadujaya dorong lagi ia nomor punggung 19 kuasai bola melebar tidak ada rekan yang membantu nampaknya saudara pendengar Putra Raga kita nantikan datangnya penjaga gawang bacuk angkat sudah penjaga gawang yang pernah menang tentunya saat ini memperkuat tim kesebelasan daripada tim kesebelasan Renta Jebret saudara pendengar kali ini kembali sebuah gol daripada Peri Tadi merubah kedudukan nampaknya saudara pendengar di perolahraga ia nampaknya kali ini Nyonya Jericho kembali harus merobot tentunya menitimu rupiahnya gol tentunya terjadi kembali dorong sudah Jacob sudah lakukan dan cuma satu pemain daripada itu Putra Kadujaya tekanan dibangun butuh lagi seorang pemain di sana kerjasama kita nantikan kali ini ada potret masih terus tentunya menyebutkan pertandingan dan beliau ini penuh artisi
Banten Bukit Perahu Nur Harim yang sudah hadir di Stadion Rempas 14 tatanya super penular. Kembali kita ke lapangan Alif Al-Haram, kurang baik sudah empat dilakukan, ambil kembali dikuasai tentunya salah satu pemain, angkat sudah dia, diburu kembali lagi kali ini, sebuah tekanan, dibangun, dorong sudah dia, namun kembali ada di sana, Asep Sultan, dipatahkan lagi, diburu kembali coba Asep Sultan, kontrol ia sementara, dorong lagi keluar, dibuang saja daripada ringgi kanan, dibuang tadi, angkat sudah Alung, tidak ada rekan yang membantu, sementara biarkan saja dua, dorong lagi ke tengah umpan pendek, sebuah pikik diwujudkan, nampak kali sebuah tembakan PP dilakukan. Ya, kita kembali ke lapangan dan bawa saudara penular. Kita rekat dorong saja di sana ada Budi, masih Budi, kontrolnya mencoba dia lewati dua pemain, dorong lagi ke belakang, ada di sana Raymond, kerjasama cukup baik, lakukan lagi dia, kembali lagi, namun di sana ada para pemain daripada Putra Kadujaya, sudah ia lakukan kembali, dorong sudah, ada Bapau, masih Bapau, dorong sudah, Taiko mau kemana, terima kasih Taiko. Sementara kita kembali ke lapangan saudara pendengar, sebuah free kick dibunyikan pertama pertandingan usai.